First step wainscoting ni, kita suggest kita akan pasang border dulu. Oh, kita buat yang kecil, wainscoting kecil. Kita akan ambil tinggi dalam 3 kaki. So kita akan ambil level air ni. Kalau ada kat rumah kita boleh pakai. Memang kena ada level air, sebab kalau tak dia akan jadi manual lah. Dan ambil 3 kaki juga sikit-sikit. So ambil 3 kaki. Ini alat yang kita perlukan untuk menampal wainscoting lah. Kita kena ada gum dia lah, double tape, masking tape lah. Untuk yang 6cm ni, kita akan letak double tape. Double tape ni kira nak tahankan dia lah. Gum ni nak kering, dia akan ambil masa sikit. Kita boleh buat sendiri lah, maksudnya seorang pun boleh. So tak ada masalah. Kalau nak seorang ke, kita boleh jalan je. Untuk 6cm ni, kita punya gum jangan lebih border ni, 2 ni. Sebab nanti kita susah nak touch up. Okay, kita letak garis tadi tu sebenarnya untuk 3 kaki tu, kita untuk bawah dia tau. So kita boleh buat banyak design lah. Nak standard design ataupun ikut kreativiti kita. Okay, tekan sikit. So ni border 6cm, bawah ni adalah border 3cm. Untuk tahan sementara je, tekan je sikit eh. Dia jangan tekan semua sebab takut cat akan tertarik kan. So kita just tekan satu jari je. Selalunya untuk wainscoting 3cm ni, kebanyakan installer atau design yang ada, dia akan ambil size dia 4 inci tau. Kalau kita orang, kita suggest untuk 4 inci 100mm lah, 4 inci. So tu size yang bagi cantik lah. Ni contoh kita buat eh. Contoh kita standardkan 4 inci. Untuk 3cm ni kita buat straight je. Straight je. Kalau kita buat ombak tu, dia akan terkeluar. So bila dia terkeluar tu, kita akan touch up lagi. I'm reliving moments, feeling more residual. I can buy the building, burn the building, take your bitch, rebuild the building just to fuck some more. I can justify my love for ya and touch the sky, forgot to stop the beating wall.